Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad. Miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para alim ulama, guru-guru kita Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Aidarus, begitu juga Al-Habib Taha bin Ali bin Abdurrahman Segaf, Al-Habib Yusuf bin Ali Al-Aidid, dan begitu juga segenap para habaib, para alim ulama, para kiai yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh hari ini kita patut berbahagia di hari yang mulia, pada saat-saat dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 12 Rabiul Awal atas pendapat jumhurul ulama, yang mana itu hari menjadi mulia sebab lahirnya Rasulullah. Terus terang hadirin hadirat, kalau bukan karena Nabi Muhammad dilahirkan, maka orang enggak bakal kenal dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Jangankan 12 Rabiul Awal, mungkin orang menganggap waktu atau bulan Rabiul Awal adalah bulan yang biasa, berbeda dengan bulan lainnya hadirin. Bulan Ramadan jadi mulia karena di situ Allah turunkan rahmat begitu banyak. Di bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar. Di bulan Rajab terjadi kejadian Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, dan bulan Muharram terjadi hari Asyura dan lain-lainnya. Maka ketahuilah ayuhal ahbab, bulan Rabiul Awal jadi mulia sebab di dalamnya lahir Nabi Muhammad. Di dalamnya lahir Rasulullah, maka tempat atau waktu tersebut jadi mulia. Bahkan disebutkan oleh ulama, orang-orang yang berbahagia akan kelahiran Rasulullah pasti akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Berbeda juga orang-orang yang tidak suka akan kelahiran Rasulullah. Coba bayangkan, iman apa yang dimiliki seorang muslim jika dia tidak bahagia akan lahirnya Rasulullah? Kalau lahir anaknya dia bahagia, lahir hewan ternaknya dia bahagia, masa dia lahir orang yang bakal ngasih dia syafaat dia enggak bahagia? Lahir orang yang bakal menyelamatkan dia di akhirat, masa dia enggak bahagia? Maka ya ahbab, lihat Abu Lahab, pamannya Rasulullah, yang benci kepada Nabi Muhammad, yang tidak memiliki iman kepada Allah, yang seumur hidupnya cuma mengganggu dan menyakiti Rasulullah, hingga Allah turunkan wahyu, tabbat yada Abi Lahabi watab. Ini dijelaskan oleh Allah bahwa Abu Lahab bakal diazab dan disiksa oleh Allah fi yawmil qiyamah, dimasukkan ke dalam api neraka atas kejahatannya pada Rasulullah. Tapi pernah diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab setelah matinya Abu Lahab. Ditanya, ya Abu Lahab, madza fa'alallahu bik, apa yang dilakukan Allah kepadamu? Maka dijawab, sesungguhnya benar ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya disiksa, saya dihukum, diberikan beban yang berat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketahuilah ya Abbas, di setiap hari Senin Allah berikan saya keringanan. Apa keringanannya? Keluar air yang begitu sejuk dari dua jemariku dan aku bisa meminumnya. Subhanallah. Ketika ditanya apa penyebabnya Abu Lahab, dia bilang sebabnya adalah sebab saya bergembira akan lahirnya Nabi Muhammad. Hadirin, kalau begini keadaan orang yang udah pasti masuk neraka, yang dipastikan diazab oleh Allah, tapi bergembira dia satu kali saja akan kelahiran Rasulullah, sudah memberikan keringanan untuk dia di yaumil qiyamah. Maka dinyatakan oleh ulama, "Lau kana hadza kafirun atazammuhu bitabbat yadahu wa fil jahimi mukhallada, ata annahu likullil isnani yukhaffif anhu lisururi bi ahmada." Fama dhanna bil 'abdi alladhi tula umrihi masrur ma bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau ini bapak, orang yang seumur hidupnya gangguin Rasulullah,
yang seumur hidupnya tidak beriman kepada Allah tetap mendapatkan keringanan gara-gara bergembira akan lahirnya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kita yang mana dalam hati kita punya iman pada Allah, hati kita bahagia akan lahirnya Rasulullah, dan insya Allah kita meninggal pun juga dalam keadaan iman? Maka yang hal seperti ini, hadirin, kebahagiaan kita nih saat ini enggak bakal dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan, buat apa sih kita memperingati kelahiran Rasulullah? Terus terang Bapak Ibu sekalian, jujur, Allah Subhanahu wa taala memperingati kelahiran Nabi Adam, kelahiran Nabi Musa, kelahiran Nabi Isa, kelahiran Siti Maryam, kelahiran Nabi Allah Yahya, disebutkan banyak dalam Al-Qur'an. Nabi Musa waktu dilahirkan disebutkan kisahnya panjang lebar oleh Allah. Nabi Isa dilahirkan disebutkan panjang lebar oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Bahkan kalau orang membaca kisah Nabi Musa, membaca kisah Nabi Isa di dalam Al-Qur'an, itu setiap huruf dari ayat Qur'an tersebut mengandung pahala dari Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Rasulullah menyatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah kataballahu likulli harfin hasanah wa kulli hasanatin bi asri amsalha wa la aqul alif lam mim harf innamal alif harf wal lam harf wal mim harf." Dinyatakan barang siapa yang membaca ayat atau satu huruf daripada Al-Qur'an, maka Allah bakal berikan dia pahala yang pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kemudian Nabi katakan, aku tidak bilang alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, wal lam satu huruf, dan mim satu huruf. Coba bayangkan hadirin, ketika kita membaca kisah kelahiran Nabi Musa di dalam Al-Qur'an, berapa pahala yang kita dapatkan. Kita membaca kelahiran Nabi Allah Isa di dalam Al-Qur'an, pahala banyak kita dapatkan. Masa ya kalau kita baca tentang Nabi Muhammad, Allah enggak kirimkan kita pahala? Masa ya Allah waktu kita baca kisah Rasulullah, Allah tidak turunkan rahmat? Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, dijelaskan oleh Imam Sufyan bin Uyainah, "Inda zikri salihin tanzilur rahmah." Kalau tempat dibacakan satu tentang kisah orang saleh, satu orang saleh kita sebutkan namanya, maka tempat tersebut diturunkan rahmat. Lalu bagaimana kalau yang kita sebut pimpinan kaum salihin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian juga ayuhal ahbab, disebutkan bahwasanya di dalam hadis yang menganjurkan kita untuk mencari tahu tentang Rasulullah adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Dia mengajarkan kepada sahabat, dia mengajarkan kepada umat, hadirin. Makanya pernah ketika Rasulullah sedang berjalan, melihat para sahabat sedang kumpul, mereka sedang mengagumi para nabi-nabi terdahulu. Satu sahabat bilang, betapa hebatnya ya, sungguh menakjubkan Nabi Adam alaihissalam, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah, manusia yang pertama mengemban tauhid. Mereka kagum tentang Nabi Adam. Satu lagi mengatakan, oh ada yang lebih hebat lagi, yang lebih menakjubkan. Apa? Nabi Musa kalimullah, nabi yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Satu sahabat mengatakan, oh ada lagi yang lebih menakjubkan. Siapa? Nabi Isa bin Maryam, Ruhullah. Satu lagi mengatakan Nabi Ibrahim, satu lagi mengatakan para anbiya dan mursalin. Ternyata kala itu Nabi lagi lewat, hadirin, mendengar percakapan para sahabat. Ini sahabat ngobrolnya aja tentang anbiya, hadirin, beda sama kita. Kita kalau dia lagi ngobrol ngomongin politik lah, beras naik, bensin naik, gak kelar-kelar, hadirin ya. Tapi lihat sahabat, obrolannya tentang anbiya. Maka saat itu Rasulullah datang melihat para sahabat. Kata Rasulullah, aku telah mendengar percakapan kalian dan saya mendengar apa yang kalian kagumi. Kata Rasulullah, ketahuilah, ana, kata Nabi Muhammad, saya ini sayyidu waladi Adam wala fakhar. Adam wa man dunahu tahta liwa'i ghadan yaumal qiyamah wala fakhar. Dan saya, kata Rasulullah, adalah pemimpin anak keturunan Adam dan aku enggak sombong, kata Rasulullah. Nabi Adam beserta para nabi dan para rasul bakal berada di bawah panjiku di yaumil qiyamah dan aku enggak sombong. Dan sayalah yang pertama kali menggoncangkan atau membuka pintu surga dan aku biarkan umatku masuk ke dalam surga sebelum umat terdahulu masuk ke dalam surga dan aku enggak sombong, kata Rasulullah.
Hadirin coba lihat, ketika para sahabat cerita tentang Nabi, diingatkan sama Rasulullah, nih saya, kata Rasulullah, Nabi kalian yang bakal menolong kalian, yang akan memberikan syafaat buat kalian. Maka di sini anjuran dari Rasulullah untuk kita cari tahu. Bahkan ulama menyatakan, hadirin, ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berfirman, sampaikan ya Rasulullah kepada umatmu, kepada sahabat-sahabatmu, kalau kalian mengaku cinta pada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Coba hadirin, hadirat, kita merenung sejenak, pahami ayat ini. Ketika Allah nyatakan fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad, niscaya kalian bakal dicintai oleh Allah. Bapak, bagaimana mungkin kita bisa mengikuti Nabi Muhammad kalau enggak tahu sejarahnya Nabi Muhammad? Bagaimana mungkin kita bisa mencontoh Nabi kalau kita enggak tahu sunnahnya Nabi Muhammad? Bagaimana kita bisa kenal Nabi Muhammad, tahu mengikuti Nabi Muhammad kalau kita enggak mengenal siapa sosok Nabi Muhammad? Jadi seakan-akan Allah pun mengingatkan kepada kita, hai hamba-hambaku, pelajari sejarah kekasihku Nabi Muhammad. Hai hamba-hambaku, pelajari sunnah dan ajaran Nabiku Nabi Muhammad. Sehingga kalau kalian dipelajari, fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Kalau kalian sudah mengikuti Nabi Muhammad, aman. Niscaya Allah yang bakal cinta kepada kalian. Hadirin, maka dinyatakan oleh Imam Al-Junayd Sayyidu Ta'ifah, dikatakan kullu turugin ilallah masdudah illa man iktafa asara Rasulillah. Setiap jalan menuju Allah terkunci rapat. Mau dekat dengan Allah dengan cara apa kita? Dengan ibadah seperti apa yang ingin kita lakukan, hadirin? Masdudah, kata beliau, terkunci kecuali satu, kata Imam Junayd. Apa itu? Jalan mengikuti dan mengekor dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Mencontoh Rasulullah satu-satunya cara untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang berusaha mencari mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bukan dengan cara Nabi Muhammad, percuma. Ambil kabar dari sekarang, hadirin. Mau dekat dengan Allah tapi beda sama Nabi Muhammad. Mau dekat dengan Allah tapi menyimpang dari ajaran Rasulullah, percuma. Makanya satu contoh pelajaran penting buat kita, hadirin. Kita mungkin kalau sholat Jumat, Pak, sering dengar ya, biasa disampaikan tuh sebelum naik khatib ke atas mimbar, diingatkan kepada para jamaah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, mengatakan idza khatabal khatib alal mimbar fa ansitu wasma'u fa man qala li sahibihi ansit faqad laghat kama qala Rasulullah. Nabi bilang kalau seandainya khatib sudah naik ke atas mimbar menyampaikan khutbah, maka diamlah, kata Rasulullah. Dengarkan nasihat dari sang khatib. Barang siapa, kata Nabi, yang menegur orang di sampingnya untuk diam. Jadi khatib lagi ngomong, sampingnya ngobrol, hadirin. Khatib sedang khutbah, di sampingnya berbicara. Kemudian dia pun mengisyaratkan, hei, diam, dengerin khutbah. Itu yang nyuruh diam, hadirin, juga hilang pahala Jumatnya. Kenapa? Kalau kita bilang niatnya baik, ya Habib, niatnya bagus, mengingatkan orang dengarkan khutbah, amar ma'ruf, mengajak orang ayo dengarkan nih khutbah. Tapi kalau dia menyimpang dengan cara Nabi, apa hasilnya, hadirin? Tidak ada sama sekali. Nol, pahala tidak didapatkan. Kenapa? Pengen mendekatkan diri bukan dengan cara Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, pelajari sosok Nabi Muhammad. Ambil sejarah beliau, tanamkan dalam hati kita, praktekkan dalam kehidupan kita, niscaya kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah bimbing kita, Allah berikan taufik untuk kita, Allah berikan hidayah untuk kita, Allah rubah keadaan kita. Berkat di hari yang mulia ini, Allah pun memuliakan kita semuanya. Berkat hari yang agung ini, kita pun mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. Insyaallah yang hadir di tempat ini tidak bangun melainkan dosa kita diampuni oleh Allah. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah dan urusan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'dhuma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma
Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asak birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa la alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya al-fakir mohon maaf, wabillahi taufiqul hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.